السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله. قال الله عز وجل "يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا وقال عز وجل يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. وقال تبارك وتعالى يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم. ومن يدع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة. wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar hadirin salian ikhwani wa akhwati fillah <tuh> tiada waktu yang paling berharga dan mulia di hadapan Allah kecuali waktu yang dihabiskan untuk bermajlis ilmu. Dan bermajlis berhalaqah seperti ini memiliki banyak faedah. Di antaranya untuk terus mengasah dan mengasuh kalbu hati. Yang ia tak berubah, dan perubahan itu dahsyat. Saya temukan banyak yang dulu hadir di majelis ilmu mulia ini akhirnya menjadi memusuhi karena hati yang dulu hadir rajin hadir di majelis ilmu, sekarang sudah mulai jarang karena hati. Makanya para ulama salaf di dalam menjaga hati ini menjadi suatu yang nomor satu. Makanya Imam Ibn Qayyim mengatakan Sumber kehancuran manusia karena menyanyiakan dua hal, menyanyiakan hati dan menyanyiakan waktu. Kemudian yang kedua, mengupdate status iman. Antum tiap hari bisa mengupdate status WA. Dan jenuh, kadang dengan satu bentuk ganti lagi, Facebook di-update. Kenapa iman antum tidak di-update? Dan tidak ada cara yang paling pas kecuali ilmu. Iman itu tambah berkurang naik turun. Yazidu bitta'ah wa yanqusu bil Dan yang ketiga mengupdate subhat. Mas subhat itu tiap hari update statusnya. Antum ilmunya itu itu aja. Kalah Makanya di Salian, Syekh Muhammad Ibn Salah Al-Uthaymin di dalam kitab Al-Ilm. Ya. Yeah. Di antara mencari ilmu itu wajib kenapa? Karena subhat tiap hari itu terbarukan. Muncul. Belum kita jawab yang satu sudah muncul yang lain. Baik subhat yang kaitannya dengan akidah kaitannya dengan ibadah, kaitannya dengan dakwah. Kalau ilmu antum tidak terus diasah, ditambah, antum bisa kalah dengan syubhat. Yang ketiga, yang keempat, ketiga atau keempat? Untuk melembutkan berbagai macam sikap. Orang itu kalau jahil itu jadi kaku. Orang kalau alim jadi lembut. Makanya di antara cara untuk melembutkan sikap hati perasaan adalah hadir ke majlis ilmu. Seperti yang dikatakan oleh Imam Al-Qurtubi di antara wasilah untuk melembutkan perasaan sikap hati ada empat. Hadir ke majlis ilmu. Melihat orang yang sedang sakaratul maut. Melihat orang yang mati. Dan yang keempat, melihat kuburan dengan ziarah kubur. Nah, yang terakhir sebetulnya banyak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan "Majtama' qaumun fi baitin min buyutillah." Tidaklah ada sekelompok kaum yang ngumpul di antara, di rumah di antara rumah Allah. يتلون كتاب الله من كتاب الله ويتدرسونه فيما بينهم من قاجي سين إلا نزلت عليهم السكينة أكنت كتن النما وغشيتهم الرحمة دي... لبوت الرحمة وحفت بهم الملائكة لكلين الملائكة، وذكرهم الله فيمن عنده ditutur disebut sebut namanya di sisi Allah di depan para malaikat mukarrabin Hadirin sekalian ilmu makin kita kaji makin kita tidak mengetahui ujung akhirnya sehingga menyelami ilmu seperti seperti menyelami lautan Ketika kita di tepi merasa cetek, merasa hebat, kuat, antum semakin ke tengah, semakin tenggelam, semakin tidak tahu tepi. Dan semakin kita tidak ada artinya sama sekali di depan ilmu. Karena ilmu ini banyak, umur ini pendek, waktu itu tidak luas, kesibukan banyak, antum harus manage benar-benar. Ya. Ilmu apa yang antum harus kaji? Kapan saya harus membenahi ilmu A, ilmu B, ilmu C? Dan yang tidak kalah pentingnya dari salian, memetakan betul-betul antara waktu yang kita miliki dengan ilmu yang kita inginkan. Yang disebut dengan manajemen waktu. Karena kata Rasulullah, ni'matani magbunun fihi makasirun minan nas, as-sihhatu wal farah. Ada dua kenikmatan yang banyak manusia tertipu dengan dua kenikmatan yang dimaksud adalah as-sihhatu wal farah, kesempatan dan peluang. Dengan demikian saya sarankan kepada antum untuk terus dan terus memanfaatkan waktu-waktu yang ada untuk menambah ilmu. Dan yang tidak kalah pentingnya mengamalkan Al ilmu. Al-ilmu bila amalin Kescajari bila thamar ilmu tanpa diamalkan seperti pohon yang tidak berbuah. Makanya di dalam Al Quran dan Sunnah banyak celaan kepada orang yang tidak mengamalkan ilmu. Di antaranya firman Allah: Talabul ilmi. Eh, di antara firman Allah: Ya ialah din amanu lima taqulun mana ta'falun kabur maktan عندالله an taqulu ma la ma la taf'alu wahai orang yang beriman kenapa kamu bicara tapi tidak mengamalkan dan Allah menegur lagi atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitab afala ta'qilun Adakah kalian memerintahkan kebaikan pada orang lain, sementara kamu melupakan diri kamu sendiri, padahal kamu yang membaca Alkitab? Kenapa kamu tidak pakai logika? Logikanya, harusnya orang yang tahu duluan lebih terdepan mengamalkan. Sehingga Rasulullah SAW juga lebih pahit di dalam ancamannya. di mana orang yang tidak mengamalkan ilmunya malah bertentangan dengan misi ilmunya diumpamakan seperti orang yang kesurupan ya kemudian perutnya terbudai ya lalu dikelilingi oleh banyak orang di dalam neraka dikatakan orang-orang yang ada malaka ya fulan Kenapa kamu di sini wahai fulan? Bukankah kamu dulu memerintahkan kebaikan dan melarang keburukan? Iya, dulu saya memerintahkan kebaikan, tapi aku yang pertama kali meninggalkan dan aku melarang keburukan, aku pertama kali yang melanggar. Sehingga Rasulullah SAW juga mengatakan, "Masalul ladhi yu'allimun nasal khaira wa yansa nafsahu kama qatilah." nafsaha Perumpamaan orang yang mengenali, mengetahui kebaikan, melupakan dirinya sendiri seperti dimar ya, lampu yang dinyalakan dengan minyak atau seperti lilin menerangi orang lain dengan cara membakar dirinya sendiri. Jangan Jangan kata orang awam seperti lampu sepeda beko, menerangi depan, jalan kanan kiri, diri kita sendiri gelap. Jangan seperti lilin, orang menikmati ilmu kita sementara kita pelan-pelan terbakar api neraka. Nah, hadirin sekalian, di antara sekian prinsip Islam. Yang perlu kita terus ulas, kita bahas adalah masalah ibadah sosial, kaitannya dengan hubungan anak dengan bapak. Hadis nusayyalian, ibadah-ibadah sosial sering kita lupakan, sering kita remehkan, padahal ini penting. Di Islam, kata Rasulullah, Ahabun nas ilallahi anfa'uhum linnas. Susya. Kata Rasulullah, manusia yang paling tercinta di hadapan Allah adalah yang paling bermanfaat untuk manusia. Di mananya? Di sosialisasinya. Anfa'uhum linnas. Bagaimana? kita itu sebisa mungkin menghadirkan kemanfaatan untuk sekitar kita. Sampai bentuknya Rasulullah memberikan perumpamaan imatatul an tariq, Menyingkirkan penghalang dari jalan sosial. Hadirin salian, Syekh Nasruddin Al-Albani memberikan satu perumpamaan di antaranya yang paling mudah memberikan kemanfaatan kepada saudara kita dengan meruqyah. Ya, tidak usah nunggu kita diminta. Ya. Jadi bahkan di dalam hadis Rasulullah SAW juga akmalul mukminina imanan ahsanuhum khuluqah. Akhlak sosial. Sehingga Rasulullah ketika memberikan satu wasiat, Ittaqillaha bertakwalah kamu di mana saja kamu berada. Akhlak kita bersama Allah. Wa adbi ikutilah setiap keburukan dengan kebaikan, akhlak kita terhadap diri kita sendiri. Dan, wa hasan, minimal kita melakukan kebaikan, sekecil apapun untuk berbagi kebahagiaan, makanya Daniel, sekalian, ada satu ungkapan yang sangat baik dari Profesor Dr. Hamka. Hadirin, sekalian, kata beliau, kebahagiaan yang kita kejar kadang-kadang pupus. Kenapa? Karena kita kurang bagi-bagi kebahagiaan kepada orang lain, bahkan kita maunya bahagia sendiri. Itu di antara penghambat kita mendapatkan apa? Kesengsaraan. Coba antum di sini pengen enak sendiri, duduk semaunya, tidak ngasih kesempatan duduk enak orang lain, bahagia enggak? Merapat. Antum jalan, pengen bahagia sendiri, pokoknya saya senang. Naik motor semau-maunya, parkir seenak-enaknya, bahagia enggak? antum disumpahin orang di jalan. Dimanapun bersosial, di masyarakat, di jalanan, di perusahaan, di kantor, termasuk di dalam rumah tangga. Suami pengen paling senang sendiri, pengen bahagia sendiri, tanpa memperhatikan kebahagiaan istri anaknya, batal. Istri, dia pengen paling bahagia sendiri, senang sendiri, sementara mengorbankan kebahagiaan suami anak. Pupus. Ya? Yeah? Makanya, Ahabun nasi ilallahi anfa'uhum linnas. Manusia yang paling dicintai oleh Allah adalah yang paling bermanfaat untuk manusia. Nah, Wa ahabbul a'mali ilallah sururun tudkhiluhu ala muslim dan sebaik-baik amal di hadapan Allah adalah rasa gembira yang antum masukkan yang kita masukkan ke dalam hati seorang muslim Rasulullah memberikan perumpamaan minimal di tiga hal yang pertama au taqdi anhu dainan kau mau bayarkan hutangnya ibadah sosial Aau terurudan atau kau hilangkan rasa laparnya, aau taksyif Anhu kurbatan atau kamu hilangkan kesulitannya. Minimal itu. Nah di nusalian di antara sekian ibadah yang terkait dengan sosial ia, terkait dengan Allah ia, terkait dengan hablum minallah hablum minannas adalah birul waliden. Birul waliden. Dan terus harus kita ilmui. Kenapa hadirin salian? Karena di antara sekian tanda-tanda kiamat mudah terjadi kedurhakaan. Sangat mudah. Dan hadirin salian, Masya Allah, Rasulullah SAW sampai menggambarkan yang dekat jadi jauh, yang jauh jadi dekat. Itu. Al-Uquq. Di antara sekian tanda kiamat, kasratul ukuk banyaknya kedurhakaan. Makanya dan salian, dosa sosial ini dimasukkan oleh Allah dalam ranking dosa besar paling besar. Bahkan setara dengan syirik. Makanya Rasulullah SAW mengatakan Al-kabairu dosa besar paling besar Al-ishraku billah syirik kepada Allah Ya Kemudian yang keduanya wa uququl walidain durhaka kepada kedua orang tua. Yang ketiganya wa qatlun nafsi membunuh jiwa. Nah, yang keempat wal yaminul ghamus Sumpah palsu <tuh> jadi ada di durhaka syirik, durhaka membunuh, dan sumpah palsu itu setara, ya, setara, dan anehnya, kadang-kadang terbentuk secara alami, <tuh> ya. Yeah? hubungan di tengah sosial dari pengaruh sekolah dari pengaruh teman-teman dari hubungan disharmonika antara suami istri membentuk sehingga muncul al-isyraku syirik kepada Allah kalau tidak wa unququl durhaka kepada kedua orang tua wa qatlun nafsi membunuh diri wal yaminul ghamus sumpah palsu Dengan demikian hadirin sekalian Allah Subhanahu wa taala lebih banyak mengingatkan kebaikan anak kepada orang tua daripada orang tua kepada anak banyak ini di mana tempatnya Kalau sekarang anak, kenapa sering diperingatkan? Kenapa? Kalau orang tua jarang. Ya. Karena orang tua, jangankan manusia, hewan aja bisa sayang sama anak. Alami. Tapi kalau antum lihat anak cepat lupa. Ya. Coba bayangkan dari mulai kecil besar disekolahkan diasuh disayang diberi berbagai macam fasilitas ternyata sudah besar hanya sibuk dengan istri lupa hanya sibuk dengan kerjaan lupa makanya antum lihat wasiat Allah dan rasulnya kepada anak Agar birrul waliden akan berbuat baik kepada orang tua lebih banyak daripada orang tua kepada anak, karena alami yeah. hadis zalim, supaya kita tidak tercebur ke sana, maka kita akan pelajari satu persatu bentuk-bentuk kedurhagaan <tuh> yang pertama. Membuat kedua orang tua bersedih dan menangis, baik dengan ucapan atau perbuatan, atau dengan apapun. Jadi, hadirin sekalian, siapapun yang membuat sedih orang tua, apalagi menangis, maka dia masuk ke dalam kedurhakaan. Hadirin sekalian, saya kasih contoh: pernah ada seorang sahabat yang ingin jihad bersama Rasulullah. Ya Rasulullah, saya terkena kewajiban jihad, tapi orang tua saya melarangnya untuk ikut dan menangis. Apa kata Rasulullah? Irji'ha. Kembalilah. Buat dia itu tersenyum sebagaimana kamu telah membuat dia menangis. Artinya di Nusalian, kalau Rasulullah melarang anak membuat orang tua menangis dengan kebaikan, dengan kemuliaan, dengan amal soleh yaitu jihad, bagaimana dengan orang dengan anak yang membuat orang tua menangis dengan kemaksiatan? Ya, bukankah sekarang di kanan kiri kita sekarang banyak anak-anak menyusahkan orang tua? Anak-anak membuat sedih orang tua, anak-anak membuat menangis orang tua dengan berbagai macam perkara-perkara mungkar. Dengan berbagai macam muamalah kemaksiatan yang mereka lakukan. Dengan terjerat ke dalam pergaulan bebas. Ada di antara mereka hamil di luar nikah. Antara di antara mereka tawuran terjerat di dalam narkoba, akhirnya orang tuanya sedih, menangis, bahkan maaf di antara mereka membuat orang tuanya terkurung di dalam penjara. Jelas, ini lebih besar dosanya. Ini lebih besar resikonya. Ya? Dan Allah akan lebih murka. Yang kedua, menghardik dan membentak kedua orang tua. Hadirin salian, Allah mengungkapkan di dalam Al-Quran surat Al-Isra ayat 23, Wala tanharhuma, jangan kamu hardik. Tanhar, kalimat nahara itu mengusir dengan kasar, tidak ada sopan santun. Tanhar. Dan ini dipakai oleh Allah untuk mengungkapkan pengusiran terhadap pengemis. Wa amma saila ayah, Wa amma saila falatanhar. So, wa amma saila falatanhar, adapun kepada pengemis jangan kamu usir. Apa di sini maknanya? Jangan sekali-kali kamu bertindak menghardik, mengusir, membentak atau melakukan perbuatan layaknya seperti mengusir pengemis dari rumah kamu. Hadirin sekalian, hal ini bisa saja. Apalagi ada sebagian anak yang diberikan oleh Allah ujian, bisa menjadi surga, bisa menjadi neraka, harus tinggal serumah dengan orang tua. Kalau antum bisa memanfaatkan kehadiran, keberadaan orang tua di rumah sebagai wahana surga, surga antum tertinggi. Kalau tidak, kata Rasulullah, rogma anfurajulin, rogma anfurajulin, celaka itu orang. Man adraka walidayhi au ahaduhuma walam yudkhilahul jannah. Selaka orang yang menemui kedua orang tua atau salah satunya tidak memasukkan dia ke surga. Maka Nabi Rasulian ketika Jibril datang kepada Rasulullah dan Rasulullah SAW disuruh mengaminkan. Naik tangga pertama amin. Tangga mimbar kedua amin. Ketiga amin. Setelah ditanya, Ya Rasulullah, engkau tadi mengatakan amin, amin, amin tiga kali. Iya, tadi Jibril datang kepada saya, mengatakan, Wahai Muhammad, semoga Allah menjauhkan orang dari rahmatnya, yang menemui Ramadan dosanya tidak diampuni. Amin, Semoga Allah menjauhkan dari rahmatnya orang yang menemukan kedua orang tua atau salah satunya tidak memasukkan ke surga. Amin. Dan yang ketiga, semoga Allah menjauhkan rahmat dari rahmatnya orang yang mendengarkan namamu disebut tidak mengucapkan salawat. Dengan demikian, cukup dianggap anak tersebut telah melakukan dosa. Bahkan Pak, MasyaAllah. Imam Ibn Khayyim menurunkan di dalam kitabnya Ad-Da'u dawa Dari uh, seorang ulama, Abu Talib Al-Makki. Dosa-dosa yang ada di dalam tubuh itu, masing-masing memiliki dosa. Dosa mulut ada. Dusta, riba, sumpah palsu, dan yang lainnya. Dosa telinga ada, dosa mata ada. Artinya dosa-dosa yang ada itu hanya mewakili anggota tubuh, dan ada satu dosa yang mewakili seluruh tubuh. Kata beliau apa? Durhaka kepada orang tua. Makanya Imam Asyuyuti juga sama. Di antara faktor, sekian faktor orang su'ul khotimah itu banyak. Tetapi su'ul khotimah itu didominasi empat perkara. Yang pertama, menyanyikan sholat. Yang keduanya, durhaka kepada orang tua. Durhaka kepada orang tua. Jadi orang yang cenderung menyanyikan waktu sholat. Yang ketiga, minum khamer dan yang keempatnya suka menodai kehormatan kaum muslimin lagi-lagi masuk ababa durhaka kepada orang tua menyanyikan waktu salat bahkan sampai wailul lil musallin an para ulama ahli tafsir mengatakan Alhamdulillah Allah tidak mengatakan wailul lil musallin alladzi fi solatihim tapi an kenapa karena kalau fi solatihim di antara kita tidak ada yang selamat salatnya kenapa di dalam salatnya tidak khusyuk siapa yang sekarang ini jamin ketika salat utuh dari awal sampai akhir khusyuk enggak ada tapi an maksudnya menyanyikan waktunya ngulur sampai akhir asar dikatakan oleh Rasulullah tilka salatul munafikin selalu ke, kalau salat asar itu menjelang maghrib tapi kalau sesekali tidak sengaja dalam konteks kita mungkin lupa atau waktu apa namanya kegiatan yang mendesak enggak yang dimaksudkan selalu tilka solatul munafikin itu solatnya munafik duduk nongkrongin matahari ketika menjelang tenggelam berdiri matok seperti ayam dan tidak berdikir kecuali sedikit dan durhaka kepada orang tua yang ketiga kecanduan khamar bahkan siapa yang sampai mati belum tobat dari minum khomer apalagi narkoba maka seandainya ditakdirkan oleh Allah muslim mukmin masuk surga tidak dikasih minum khomer <tuh> itu maksud orang yang kecanduan khomer tidak diberikan khomer surga ya dan yang terakhir yang nomor empat mengganggu usil kehormatan kaum muslimin yang ketiga kesal terhadap perintah kedua orang tua dengan menjawab ah, ya yeah. ha, tidak harus ha ah ufin kita ingin jelaskan, fala takullahu ma ufin. <coughs> Hadirin sekalian kalimat ah uf itu di dalam bahasa Arab seluruh kalimat terendah terkecil yang dianggap menyakiti hati orang tua ya apa saja tindakan ucapan <klihat> <klihat> hanya sekedar lirikan mata melotot ya masuk kadang-kadang mungkin diperintah bukan melaksanakan perintahnya tetapi malah menajamkan matanya <tuh> masuk atau berkeluh kesah ah itu hanya sekedar itu sudah masuk ufin ya kadang-kadang terjadi kan umpamanya diperintahkan ke toko diperintahkan ke apa ah <tuh> ini ya tidak harus kalimat itu bisa saja ungkapannya dengan mimik. Dengan ungkapan-ungkapan lain. Bahkan masing-masing daerah mungkin punya bahasa sendiri-sendiri masuk. Malah ada suatu tafsir indah dari para ulama. Fala ufin. Jangan mengatakan ah ketika harus mencepokin orang tua antum. Masya Allah. Sebagaimana keduanya dulu tidak pernah mengatakan ah ketika harus mencebokin kamu. Enggak pernah. Pernah Pak? Ada orang tua, ibu, bapaknya nyeboki ah. Enggak ada. <coughs> <Yeah>. <coughs> Bahkan rata-rata dengan sadarnya, dengan kemauannya, dengan cinta kasih sayangnya nyebokin kita tanpa jijik. Malah di Nesalian habisnya bokin langsung makan biasa kok. Biasa. Coba antum, nyebokin orang tua antum. Nahan makannya baru berapa jam. <tuh> Masya Allah. <tuh> <tuh> Sehingga, <tuh> Fala ufin, Jangan mengatakan ah Ketika antum harus mencibokin orang tua antum sebagaimana keduanya tidak pernah mengatakan itu ketika harus menciboki antum dulu, ketika saat kecil, ketika bayi, ketika antum tidak berdaya, tidak bisa melakukan apa-apa. Yang keempat, bermuka masam dan mengernyitkan dahi di depan kedua orang tua. Masuk, ya. <tuh> Kemudian yang kelima memandang kedua orang tua dengan tatapan tajam. Makanya Muawiyah ibn Ishaq berkata dari Urwah bin Zubair dia berkata tidak berbakti kepada kedua orang tua siapa yang memandang kedua orang tuanya dengan pandangan tajam melotot itu dinyatakan tidak birul waliden ya yeah. Yang keenam, memerintah orang tua. Orang tua diperintah-perintah. Ya. <tuh> Jadi, kalau seumpamanya makan, disiapkan Alhamdulillah. Tidak, antum siapin sendiri. Sekarang kan tidak. Masya Allah ya. Dengan mudahnya anak-anak nunjuk-nunjuk, nyuruh-nyuruh, minta-minta, bahkan kadang bentak, Terlambat saja disiapin makan bentak, terlambat saja disiapin pakaian mau sekolah marah, ya ini anak. Kemudian yang tujuh mencela makanan yang dimasak oleh ibu-ibunya, <tuh> ya. Yang nomor delapan tidak membantu kedua orang tua di rumah, seperti membereskan, merapikan rumah, memasak dan yang lainnya. Kemudian nomor sembilan memalingkan muka ketika orang tua berbicara. Makanya dari sekalian kalau antum diajak bicara orang tua ngadep, jangan sekarang ini melengos, apalagi sambil mengerjakan apa, kalau dipanggil ngadep diajak bicara tunduk, itu adep. Nomor sepuluh meremehkan pendapat orang tua, kadang dikasih masukan tentang masalah bisnis, diremehkan masalah pernikahan bahkan kadang-kadang masukan orang tua itu positif bahkan mencelakankan kita kalau kita itu melanggarnya tapi kadang nggak dengar tidak meminta izin saat masuk kepada kedua orang tua terutama tidur tiga waktu malam mau tidur, sedang tidur siang dan pagi, ya subuh. Karena ini waktu sensitif, masuk rumah pamit. Yang ke-12, memunculkan masalah di depan orang tua. Masalah dengan tetangga, dengan teman, dengan siapapun. Ya. Tiga <tuh> belas mencela dan menyebut aib orang tua di depan orang lain sedangkan maaf kadang-kadang ngata-ngatain orang tua menyebut aibnya, kaitannya dengan profesinya hatta seandainya profesi an, orang tua antum itu negatif jangan jadikan sebagai bahan omongan ya ah, orang tua saya mah seandainya orang tua antum sekarang ini preman seandainya orang tua sekarang pembunuh seandainya orang tua antum menjahat tidak patut Dijadikan bahan obrolan, dijadikan gosip, disampaikan ke kanan kiri. Maka antum berdoa kepada Allah sambil mendakwahi itu lebih positif daripada antum sekarang ini ngobrol aib orang tua antum, ya yeah, kelemahan orang tua antum. Empat belas mencaci maki dan melaknat orang tua. dan termasuk melaknat kata Rasulullah Minal kabair syat rojul walidayh, termasuk dosa besar seorang memaki kedua orang tuanya. Kila hal yastumur rajul walide, apa ada orang yang mencaci maki orang tua ya Rasulullah? Naam. Ya subbu abar rajul orang mencaci maki orang lain alias mencaci maki orang tua orang lain. Akhirnya orang tersebut balas mencaci maki siapa? Orang tua kita. 15 memasukkan kemungkaran ke dalam rumah. Yang itu TV, yang itu alat musik apalagi narkoba, apalagi pesta narkoba di dalam rumah bersama teman-temannya, apalagi sekarang ini main band di dalam rumahnya, main musik di dalam rumahnya atau berbagai macam kemungkaran yang lain masuk semua. Nomor 16. Melakukan kemungkaran di depan orang tua. Seperti merokok di depan kedua orang tua dan berbagai macam yang lain termasuk juga Sholat. Tidak sholat di depan orang tua cuek. <tuh> ya. Yeah. Nomor 17, mencoreng nama baik orang tua. Masya Allah, coba bayangkan adilin salian, orang tuanya tokoh agama, tokoh masyarakat, ternyata tercoreng. Dengan tindakan dia, entah itu di sosialnya, entah di dalam bidang keagamaan, anak seorang kiai tidak sholat umpamanya, mencoreng. Yeah. Apalagi tersangkut kasus-kasus kriminal. mempol yang nomor 12 memosisikan kedua orang tua pada posisi yang tidak mengenakkan. Ya? Yeah. ya yeah, entah kaitannya dengan sekolah, di sekolah mungkin membuat pelanggaran, akhirnya orang tuanya dipanggil bolak-balik ke sekolah, atau di masyarakat harus berurusan dengan RT, RW, masuk semua. 19 tidak pulang waktu tidak pulang dalam waktu lama tanpa pemberitahuan. Kalau antum ngomong, komunikasi, memberitahu tidak ada masalah. 20 membebani kedua orang tua dengan banyak tuntutan. Coba bayangkan Pak, orang tuanya hanya sekedar uh, tukang nurunin kelapa, buruh ini tani. Permintaannya Masya Allah motor, HP saja minta iPhone, Galaxy S9. Untuk apa? Tinggalnya di sawah, mau nelpon siapa? Ini. Dan itu sampai orang tuanya kredit. Supaya sampai kredit. Dan ini bukan ngarang. Terjadi di banyak, di kampung-kampung. Di berbagai daerah terjadi anak nuntut di luar kemampuan orang tua, sampai akhirnya tanahnya dijual. Ya, atau kalau minimal digadekan, STN ini, BBKB motor digadekan, atau bahkan ditambah lagi mungkin rumahnya digadekan hanya untuk nurutin anak. <tuh> Mementingkan istri daripada kedua orang tua. Ini termasuk durhaka. 22 menelantarkan kedua orang tua saat membutuhkan saat usia lanjut. Nah Na apalagi diletakkan di panti jumbu. Ya. Yeah. 23 malu menyebut nama orang tua, malu menisbatkan diri kepada kedua orang tua, malah. <tuh> Allah Ada oh, ini anak. Ya, mungkin pergaulannya uh, modern, teman-temannya juga sekuler. Main ke rumahnya ketika ditanya, padahal itu orang tuanya mas, itu siapa? Itu orang sebelah lagi main. Masya Allah. jadi aku Malu, malu mengakui orang tua saya adalah petani. Orang tua saya sehari dari kampung. Orang tua saya profesinya Hatta Sul Sepatu. Masya Allah, badan ulama-ulama dulu, Pak, profesinya lihat kenapa dikatakan Abu Hamid 'Al-Ghazali' karena bapaknya itu tukang, nyulam, apa, nambal, pakaian, ghazal. Ada yang kerja untuk apa? Membenahi sandal sepatu tidak malu menisbatkan diri kepada orang tuanya dan eh, uh, yang lebih parah memukul orang tua ini termasuk dua raga 25 menitipkan orang tua di pantai jumpu 26 mendiamkan orang tua tidak berbakti kepada keduanya dan 27 bakhil kepada kedua orang tua makanya terutama anak laki pak tolong diperhatikan Rasulullah SAW mengatakan inna Au inna auladakum min kasbikum anak-anakmu dari hasil usahamu. Anta wa maluka li abika. Di dalam lafaz lain kamu dan hartamu milik kedua orang tuamu. Dengan demikian wajib anak laki-laki memberikan nafkah kepada orang tua. Beda dengan perempuan. Makanya ketika Rasulullah ditanya oleh Aisyah, Ya Rasulullah bagi seorang laki-laki siapa yang paling berhak untuk diperbaiki ibunya kemudian ke, adapun perempuan siapa suaminya makanya kalau laki-laki sebelum menikah setelah menikah nomor satu orang tua tapi kalau perempuan sebelum menikah memang orang tuanya setelah menikah suaminya ya terus kemudian mengungkit menyebut-nyebut perbuatan bayinya contoh. Ya yeah. umpamanya membayarkan utang orang tuanya sekali aja. Setiap ada masalah selalu diomongin, itu diungkit-ungkit. Bapak dulu kalau nggak saya bayarin pengobatan rumah sakitnya udah mati kan? Nah, Ya, yeah. pembayarannya biaya rumah sakit diomongin diungkit, ya. Yeah. Mungkin dulu, mungkin juga sekarang rumahnya dikontrakkan, diungkit. Beli pakaian, tiap ketemu sarungnya, diingetin, Pak, ini sarung yang saya beli ini ya, Pak, ya. Jangan. Antum harus bedakan antara menyebut dengan mengungkit. Menyebut itu hanya sekedar antum bicara. Contoh, antum membeli pakaian orang. Setiap ketemu, Mas, Masya Allah. Ini pakaian yang beli, saya belikan dulu ya, Masya Allah masih bagus mas. milik saya sudah jelek. Ketemu lagi, ngingetin lagi. Ya. Akhirnya apa? Ketiganya yakin orang tersebut nggak mau pakai lagi kalau taklim. Apalagi mengungkit. Kalau mengungkit itu, kamu dulu. Kalau enggak saya berikan pinjaman uang, enggak bakal hidup kamu. Coba, modal apa kamu? Kere kan? Itu mengungkit, ya ada unsur menyakiti makanya dari sekalian hanya sekedar menyebut-nyebut kebaikan itu sudah masuk ke dalam durhaka apalagi mengungkit terus kemudian mencuri uang orang tua harta orang tua ya nggak boleh ya bajunya dicolong sepatunya diambil ya dompetnya dintit Ya boleh, durhaka. Berkeluh kesah dan mengeluh di depan orang tua. 31, merantau tanpa izin. Dan 32, berharap kedua orang tua mati. Dan 33, membunuh kedua orang tua. Atau berlepas diri dari kedua orang tua. Ini masuk ke dalam durhaka 33. Hadirin sekalian, sekarang sebab-sebab. Kenapa orang atau anak itu melakukan kedurhakaan. Yang pertama, kebodohan. Kejahilan. Ya. Terutama anak-anak yang tidak <tuh> mengerti tentang kaitannya agama. Jadi tidak tahu kedudukan orang tua, tidak tahu sekarang ini bahayanya durhaka. Intinya jauh dari nilai-nilai Islam. Orang seperti ini akan gampang durhaka. Keduanya pendidikan yang buruk. Jadi pendidikan entah itu di sekolahan, entah itu di lingkungannya, atau di rumahnya sendiri, itu yang membentuk anak itu durhaka. Ya Kadang-kadang, <coughs> maaf, <coughs> ada <tuh> Ada sebagian orang tua yang disharmonika. Ya, laki perempuan, suami istri. Ketika terjadi kres percacokan membawa anak, dipengaruhi anaknya. Ya, diajak untuk memusuhi ibunya atau diajak untuk memusuhi ini bapaknya dari hari ke hari diceritakan keburukan-keburukan ibunya diceritakan keburukan-keburukan bapaknya bahkan anak belum lahir keburukan itu sudah ter, ini terjadi diungkap lagi yakin anak akan terpancing anak akan terusik emosionalnya sehingga apa Membela, membabi buta, akhirnya apa yang terpengaruh dengan siapa? Kalau dia terpengaruh dengan ibunya, akan memusuhi bapaknya, dan kalau terpengaruh dengan bapaknya, pasti memusuhi ibunya. Ketiga, kontradiksi di mana orang tua mendidik anak, hal-hal yang sifatnya baik ternyata dia melanggarnya. Menyuruh anak sholat, dia sendiri tidak sholat. Menyuruh anak untuk tidak nonton televisi, masya Allah, remote tidak pernah lepas. Pokoknya, kalau masuk rumah, kalau nggak main HP, TV. <tuh> ya, nggak mungkin. Bahkan lebih lucu lagi, ada orang tua yang nasihatin anak supaya nggak ngerokok sambil ngerokok. Kamu ya, jangan niru bapak. Bapak ini sudah kadung, ya sudah parah. Kamu aja nak jadi orang baik ya. Kamu masih punya kesempatan luas. Ya kalau bapak ini sebentar lagi masuk kuburan, ya sadar juga mau masuk kuburan. Kenapa nggak tobat? Ini sama aja orang menepuk air dulang akan menampar diri sendiri. Terus kemudian teman yang buruk teman yang buruk termasuk perusak mentalitas anak yang membuat anak berani kepada dua orang durhaka kepada orang tua teman kuliahnya teman mainnya teman gaulnya ini bahaya kelima durhakanya orang tua kepada orang tuanya jadi alias orang tuanya ini memang sudah durhaka setiap hari dia mencontohkan anak, memvisualisasikan durhaka di depan anaknya. Bagaimana dia mengutuk orang tua? Di mana dia memaki orang tuanya? Di mana dia itu bersikap sadis kepada orang tuanya di depan anaknya? Dia mukul orang tuanya. udah selesai. Nomor enam, tidak ada ketakwaan saat terjadi perceraian. Hadirin sekalian prinsip di dalam hidup ada pertemuan ada perpisahan kalau seandainya ada perceraian kata Allah wala tansawul fadla bainakum jangan lupa keutamaan masing-masing kelebihan masing-masing oke okay, sekarang tahan dengan baik lepas dengan baik tapi jangan sekarang ini membawa anak melibatkan anak di dalam dampak-dampak perceraian dan negatifnya perceraian. Yang jadi masalah kadang-kadang di bawah. Pak, yang kita sayangkan kadang-kadang sebagian ibu-ibu curhat masalah rumah tangga kepada anak. Dia sendiri aja nggak kuat ngadepin, apalagi anaknya. Anak umur SMP kelas 2. Anak umur kelas 5 SD. Dia saja yang sudah tua, bahkan umur 40, umur 35 nggak kuat, stres. Oleng, apalagi dibebankan ke anak yang belum umurnya, belum waktunya menanggung masalah itu. Akhirnya apa? Anak teriris-iris batinnya. Anak tertarik pada subjektivitas percekcokan antara kedua orang tua. Dan pasti memihak, jarang ada anak yang netral. Dan yang ke 11 ya, eh tujuh, membedakan antara anak satu dengan anak lain, eh ada yang salian, pemicu kedurakan diantar sebagian orang tua membeda-bedakan anak, ya, eh, sikap kurang perhatian, contoh aja, kecenderungan anak nomor dua itu terlantar, kenapa pak? Karena rata-rata orang itu kalau baru nikah, anak satu dua itu berdekatan. Baru hamil, hamil lagi. Itu kecenderungan. <tuh> ya Karena masa-masa semangat. Kemudian karena pendek jaraknya, akhirnya apa? Ya, popoknya masih baru. Lahir ini udah deh, pakai pakaian kemarin, lungsuran, sepeda lungsuran, mainan lungsuran. Iya. Akhirnya Nenek Salian ini, kalau anak masih bayi nggak ngerti. Kalau sudah dewasa, kok saya bekas terus. Emang saya bukan anaknya. Nah kan muncul. Makanya Rasulullah mengatakan, I'dilu ladikum, bersikaplah adil sama anak kalian. <tuh> Nomor delapan, mau enaknya sendiri, ada orang yang memiliki orang tua lanjut usia atau sakit dia ingin berlepas diri titipin panti jompo atau main ambil pembantu nggak mau repot mau enaknya sendiri ini bisa menjadi faktor durhaka nomor sembilan pribadi yang sekarang ini sempit pikiran sempit hati sempit sesak gampang marah, gampang emosi. Jadi tidak tahan dengan berbagai macam keadaan. Apalagi jaga orang tua pak, serba nggak enak. Coba sekarang ngomong aja sudah susah. Ya, apalagi setruk. Ya, iya. Ngomong nggak jelas. Dengar susah. Dikerasin malah perasaan. Kamu ngomong keras banget. Enggak keras, enggak dengar. Kamu kayak enggak makan aja, ngomong kayak kenceng dong. Serba repot. Lupa ah. Apalagi pikun, Pak. Masuk oh, coba bayangkan habis dikasih makan, katanya enggak dikasih makan. Yang lebih repot lagi, kita tiap hari ke rumah dituduh anak saya yang nomor satu ini, nomor dua ini, jarang ke rumah. Iya, Padahal di depannya anaknya. Masya Allah. Apalagi harus antum nyebokin, apalagi orang tua kena beser, apalagi pendarahan. Masya Allah, ujian. Nah, kadang-kadang orang main seenaknya. Pakai pembantu mentang-mentang. Oke, okay. antum punya uang pakai pembantu untuk nambelin, untuk nyel, aneh, nutupin, Kesibukan antum, tapi antum jangan jadikan nomor satu. Ya, kemudian sembilan, sepuluh minimnya bantuan orang tua kepada anak-anak untuk berbakti. Jadi orang tua ini kurang memotivasi, kurang membantu. Bagaimana mendorong keduanya untuk berbakti kedua orang tua? Dan yang sebelas buruknya perilaku istri. Seorang laki-laki kadangkala diuji dengan istrinya yang berakhlak buruk tidak takut kepada Allah, tidak menjaga hak-hak. Dia bagaikan duri dalam daging, dia mengajak suaminya untuk menentang orang tua atau mengusir, mengusir kedua orang tua. Bahkan maaf ketika saat dia menjadi istri pun menanamkan anak-anaknya untuk melawan dan berani kepada suaminya, bapaknya. Nauzubillah. 12 belum pernah merasakan sebagai orang tua. Ini Makanya Pak. Kenapa Allah mengajarkan kita di dalam surat Al-Ahqaf ketika umur 40, Rabbi auzi'ni an ashkura nikmatakal lati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala shalihan tardha wa aslihli fi dhurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Kenapa? Karena rata-rata umur 40 itu puncak. Sisanya turun ya. Makanya Rasulullah SAW mengatakan, ummati ma sitina ila sab'in." Umur umatku itu antara 60 sampai 70. Paling banyak 75, 80. Mudah. Itu 80 itu kalau enggak ngerokok. Kalau ngerokok tergantung umur ngerokoknya. Semakin lama umur ngerokok, semakin cepat mati. Makanya antum cek aja. Orang yang tidak ngerokok, pola hidupnya sehat rata-rata di atas 70 Indonesia itu. Kenapa? Karena Indonesia itu turunannya Tartar. Orang Tartar itu umurnya panjang-panjang, kecil-kecil badannya. Tapi kalau ngerokok, itu rata-rata 62, 63, 65 sampai 70 itu udah mentok. Tuh oh, kan gitu. Eh, Silahkan antum mau panjang umur atau pendek Kenapa? Karena umurnya habis ditiupin tiap hari <tuk> Habis Kan kalau ditiupin kan nyusut pak Iya kan? Nyusut Nisep Kalau antum ketemu makhluk penghisap darah Ngeri gak pak? Harusnya lebih ngeri penghisap api lebih sereman mana? Nah. Kenapa kita dianjurkan berdoa? Karena sudah mulai umur 40 ini sudah mulai anak ada dan sudah mulai nakal-nakalnya. Antum umur 40 kalau nikah umur 20 berapa? 5. Iya ya. rata-rata lima itu 40 anak antum nomor 1 itu sudah umur 12 tahun 13 tahun. Udah. Sudah mulai nakal-nakalnya. Makanya anak itu umur 1 sampai 4 nyenengin. 5 sampai 8 ngeseli. 8 sampai 13 15 nyusain. Nah, umur 13 sampai dewasa itu nyusai ngeseli, iya. antum melihat aja anak antum umur 4 tahun ke bawah seneng aja, nungging aja seneng, jatuh juga seneng, digendong seneng. Sudah umur 6, 7, ngeseli, ya Allah baru nyetrika diberantakin, peda ibunya dieter-eter, tembok dicoret-coret, <tuh> coba maslin. Nah, habis itu nyusahin. Sekolahnya nyusahin, bayarannya nyusahin, apa aja. Cuma Alhamdulillah, kita itu dititipin rahmat Allah, dititipin rahmat, seneng disusahi anak. Itu aja. Hampir setiap orang tua seneng disusahi anak. Iya enggak? Pak, saya tanya sama Antum. Anak nangis, Antum Susah enggak? Nangis saja terus. Susah. Tapi kalau anak antum enggak nangis dua tahun gimana? Eh, berarti lebih lebih enak disusahin anak dengan nangis. Enggak ada orang, Pak, Alhamdulillah, Pak. Anak saya udah dua tahun enggak nangis, Pak. Alhamdulillah. Sejak bayi, Pak. Sampai umur empat tahun, Pak. Wah, deg-degan antum. Aduh, ada apa? Jangan-jangan, jangan. jangan, jangan cari tukang ruqyah. Antum melihat sekolah TK udah nyusai bayarannya, antar jemputnya kelas dengan temannya. Ya. Main. Ya. Ganggu temannya. Pinjem akhirnya kepaksaan tuh beli mod, mau apa? sepeda. Karena apa? Main nggak punya sepeda. Sering pakai, beliin sepeda. Ke nenteng-nenteng aja susah. Itu kadang-kadang Masya Allah beli sepeda pakai motor, nyungsep bapaknya. susah. Nanti setelah lulus TK, masuk SD susah lagi, 6 tahun. SMP, SMA, perguruan tinggi senengnya cuman sekali apa? Wih sudah foto-fotoan. Putu nah, selesai. Habis foto hilang senengnya anaknya di bawah <Susukai> suaminya ke Kalimantan ibunya ditinggalin foto nggak bisa nengok itu aja udah bangga masya Allah mas anak saya ini udah dokter dokter apa bu hewan <Susukai> dan di mana nih anak ayu itu nempel tembok kan. dan terus saya di mana ya di Kalimantan sama suami suaminya oh, Masya Allah. Dan orang tua, enggak usah ribut-ribut, ribet-ribet. Ribut. Cukup dengar anaknya itu tenang, bahagia, hidupnya itu lurus, sudah. Itu. Oleh karena itu, adanya sekalian, Rabbi auzini an ashkura ni'mataka allati an amta Ya Allah, Berikanlah kesempatan aku untuk bersyukur terhadap nikmatMu yang telah Kau berikan kepadaku dan kepada kedua orang tuaku. Waala walidayya. Ternyata ya Allah benar kata orang tua saya dulu. Nah, oh, udah mulai. Saya dulu diberitahu bandel. Dikasih bimbingan dablek. Benar sekarang saya punya anak udah mulai umur delapan tahun ya yeah. dibilangin susah yang ini dua belas tahun ngeyer oh, ini kayaknya kayak saya ini kan <guruh> gitu, gitu aduh yang ini aduh hmm. ya Allah jangan jangan udah mulai ya Allah jangan jangan anak-anak saya ini seperti saya Robby dan berikanlah kesempatan untuk amal soleh yang kau ridhoi ya Allah. Kenapa? Mungkin umur 15 tahun tidak pernah sholat sama sekali. 20 tahun, dablek 30 tahun, kendeng. Nah mulailah 40 tahun waras. Ya Allah. Anak dulu ngaji jarang, sholat enggak pernah. Sama orang tua berani. Ya Allah. Nih, udah mulai. Rabbi awzi'ni an ashkura ni'mataka alladhi an amta wa ala walidayya wa an amala salihan tarda wa aslih li. Udah mulai. Ya Allah. perbaiki anak saya jangan seperti saya jangan nurun ke anak saya kelakuan saya ini wa aslih dan kenapa kita wujudkan lewat berdoa pak real pak anak cucu kita tidak selamanya bisa kita tunggui kan oke anak kita bisa cucu mungkin tapi yang ketiga keempat bisa saja jadi syiah. Bisa saja dia nanti murtad. Bisa saja menjadi musuh agama yang kita cintai ini. Maka kita minta kepada Allah. Wa aslih li fi riyati. Ini doa. Karena kita enggak ketemu lagi. Enggak ketemu. Ya. Yeah. Wong kita ketemu cucu aja sudah senang. Apalagi cucunya cucu. Ya, yeah, cucunya cucu. Sudah. <tuh> <tuh> ya. Yeah. Makanya wa Makanya dan salian antum kalau sekarang berkeluh kesah dan keluh kesah itu wajar manusia. Nabi pun berkeluh kesah tapi berkeluh kesah kepada Allah. Seperti Nabi Yaqub innama ashku bathi wa huzni ila Antum keluh kepada Allah lewat doa. Ya, keluhkan ketika anak antum belum bisa salat dengan baik belum rajin salat <coughs> belum mau salat <coughs> liwat rabbij'alni ja muqimass-shalati wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a rabbana ighfirli waliwalidayya walilmu'minin walil mu'minina yawma yaqumul hisab rabbi ij'alni muqimash shalah wa min dhurriyyati ya allah jadikanlah saya dan anak cucu saya penegak salat dan saya teringat sekali dari sela-sela doa orang tua saya terutama bapak saya yang paling sering dia panjatkan Robbi jahani sholat dan Subhanallah tidak ada satupun yang terlewat semua saudara saudara sholat tidak ada yang nggak sholat begitu juga antum karena antum pede dengan kemampuan sendiri kehebatan cara mendidik antum tidak cukup Allah <tuh> yang menentukan hidayah. Makanya Rasulullah mengatakan ketika memotivasi kita untuk berusaha, ala berusahalah mengejar apa yang bermanfaat untuk dirimu, wasta'in billah. Minta bantuan kepada Allah lewat doa. Wa aslih Karena umur 40 sudah turun. Ya Allah, saya tobat. Saya sadar. Sudah tidak ada waktu, Pak. Orang yang hidup di atas 60 itu sudah tidak bisa nengok. <tuh> itu. Enggak bisa nengok. Makanya apalagi orang Jawa itu memberikan nama 50 itu seket. Iya Seket. Kenapa? Cekat-ceket karena udah mau mati. Suida, 60 kan suida, ndang, ndang. Jangan tunda-tunda dulu ndang, ayo. Apalagi petong polo. Udah. Sudah mau mateng gitu loh. Suluh mateng. Apalagi 80. Udah. Sehingga dengan salian ya saya dari umur hampir 25 ya sekarang 20 eh, 40 eh berapa lupa saya berapa Pak enaknya Pak itu Masya Allah ya dengan berbagai macam perubahan hidup perubahan suasana perubahan keadaan yang diri, yang lingkungan, yang jamaah betul menunjukkan bahwa dunia ini tidak akan lama. Ya. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidai wa ala walidai wa an'amana salihan tarzah wa aslih li fi dhurriyyati inni tubtu ilaika wa inni muslimin nah sekarang adab-adab yang patut dijaga di hadapan orang tua yang pertama menaatin kedua orang tua dan tidak menyelisihi keduanya orang tua bilang a udah jangan antum b Walaupun menurut antum kurang baik. Contoh kerjaan, saya tertarik dengan kisah seorang profesor awam. Ya, dia kerja di perusahaan farmasi asing dengan gaji 35.000 dolar. Antum hitung berapa? 35.000? Antum pernah nggak? Lihat duitnya. 35 ribu dolar. Bukan 3 ribu loh Pak. 35. Hampir 400 juta. Dia keluar hanya untuk nungguin orang tuanya sakit. Dorongan yang kedua, obat itu sah tidaknya layak dijual tanda tangan dia. Dan yang pertama, yang memanfaatkan banyak obat itu orang tuanya. Padahal obat itu bahannya cuma 2.000 perak, dijual ke pasar sampai 10.000 perak. Di dalam batinnya kok tega banget saya ngerjai orang tua saya. Norani berontak, keluar. Coba, antum kalau gaji baru 30 juta harusnya keluar. Iya. 35 juta keluar. Alias seperti wasiatnya Budar. Sembilan wasiat Rasulullah kepada Budar, Abu Darda. Di antaranya, wahai Abu Darda, bila kedua orang tuamu menyuruh kamu keluar dari duniamu, keluarlah. Keluarlah. Umpamanya antum kerja di perusahaan luar negeri. Di luar negeri, disuruh pulang. Konsekuensinya di luar negeri, Masya Allah gajinya melimpah. Di dalam negeri, cuma 10 juta mungkin. Di sana sampai 100 juta, pulang antum. Kenapa? Karena 10 juta antum diridhoi Allah Rasul dan juga orang tua antum karena ridho Allah fi ridho sekarang gaji antum yang 100 juta tidak diridai Allah dan Allah, Rasul orang tua. Karena ridho suhtullah fi walidin murka Allah tergantung murka orang tua. Kemudian yang kedua perhatikan berbuat baik kepada kedua orang tua dengan ucapan, perbuatan dan berbagai bentuk kebaikan lainnya. <tuh> ya. Yang ketiga Menyayangi dan mengasihi kedua orang tua dengan merendahkan diri di depan kedua orang tua, bertawaduk, yeah? uh, hadirin salian, uh, masya Allah, di antara para ulama itu menganjurkan: "Bila antum berjalan di malam hari, antum hendaknya di belakang, kenapa mawas sih?" Bila kamu berjalan di siang hari bersama orang tua di depan, karena supaya kalau ada marah bahaya, antum duluan yang mati. Motor nyasar antum, jangan orang tua dulu. Itu, sampai seperti itu. Berbuat baik kepada kedua orang tua dengan ucapan bulan. Ketiga, keempat, tidak menghardik kedua orang tua, mendengar kata-kata orang tua. Nomor lima, Berbahagia menerima perintah orang tua, pokoknya dengan senang hati, bahkan ketika dipanggillah baik kawasadeik. Delapan, berusaha mendapatkan kasih sayang dan cinta kedua orang tua dengan memulai mengucapkan salam, mencium tangan dan kepala kedua orang tua, melampangkan dada ketika melapangkan tempat duduk dan yang lainnya. Sembilan, duduk dengan sopan di depan orang tua, duduk dengan lurus tidak duduk dengan cara yang menunjukkan merendahkan atau meremehkan kedua orang tua. Yang mendahulukan hak ibu kemudian bapak, walaupun tidak mengesankan untuk meremehkan. 12 membantu orang tua. 13 tidak mengganggu kedua orang tua. dan tidak adu mulut bertengkar. 15 menjawab panggilan kedua orang tua dengan jawaban paling baik mendidik anak-anak untuk berbakti kepada orang tua, kalau kita sudah punya anak. Dua belas, mendamaikan hubungan kedua orang tua yang retak, jangan sampai malah diperparah. Delapan belas, meminta izin saat tidak masuk kepada orang tua. Sembilan belas, mengingatkan kedua orang tua kepada Allah, dengan mengajarkan apa yang tidak mereka ketahui. Jadi dakwai, mengajak ngaji, bahkan kalau bisa mengajarkan Al-Quran dari abata sampai tahsin, syukur-syukur tahfid, meminta pendapat dan persetujuan orang tua, baik saat tidak melakukan tur, menikah, apapun usaha. Ya. 21 menjaga nama baik kedua orang tua. 22 tidak mencela dan menyalahkan kedua orang tua. Ketiga melakukan apa yang membuat orang tua bahagia senang. memahami tabiat kedua orang tua. Dan yang terakhir mendoakan. Doakan orang tua antum minimal. Wa rob, rob, kalau antum simple, rob Robbir yani Atau tadi yang baik, Rabbi ja'alni muqimas salah wa min durriyati rabbana wa taqabbal du'a rabbana gufir li wali walidayya walil mu'minina yawma hisab ini semua kena anak, istri, suami, orang mukmin orang tua semua dapat ya yeah. adapun Rabbi gufir li wali walidayya wa rahamu maka ma rabbayani sagira walaupun teknya benar tapi tidak ada dasarnya Masalahnya hadisnya enggak ada. Teknya benar. Rabbi firli li warhamhu maka Kalau seandainya kita berdoa dengan doa itu boleh enggak? Boleh. Karena ini termasuk mendoakan orang tua pengampunan rahmat itu termasuk doa-doa mutlak. Dengan ungkapan apa? Hatta antum sekarang enggak pakai bahasa Arab. Ya Allah ampuni kedua orang tua saya. Boleh enggak? Boleh. Ya Allah sembuhkan kedua orang tua saya atau ibu saya yang sedang sakit. Boleh enggak? Ada enggak dalilnya itu? Enggak ada. Teknya enggak ada. Intinya ini termasuk doa-doa mutlak, namun ketika kita pakai bahasa Arab dari Al-Quran dan Sunnah, itu otomatis lebih baik, lebih mengarah, dan lebih mendapatkan pengambulan, karena teknya pasti benar. Karena orang-orang kadang-kadang berdoa tidak dikabulkan karena salah. Karena salah doanya. <tuh> Contoh, ada orang yang dikunjungi Rasulullah SAW. Sakit parah bentuknya sampai seperti anak ayam yang kesiram air. Kurus. Yang kalau antum anak ayam yang kesiram itu tinggal bulu-bulu. Kurus. Kemudian Rasulullah SAW bertanya, kenapa wahai fulan kamu begini? Ya Rasulullah saya berdoa kepada Allah mungkin ini pengambulannya. Ya Allah, seandainya engkau harus menyiksa saya di akhirat, segerakan aja di dunia. Dia minta sama Allah. Ya Allah, kalau engkau harus menyiksa saya nanti, mengadab saya di akhirat, ya Allah, jangan kau adab dan segerakan saja di dunia, supaya maksudnya di akhirat itu bersih. Apa kata Rasulullah? Kamu nggak kuat, wahai fulan. nggak kuat. Berdo'alah. Allahumma atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina aga benar atau Rabbana atina fid dunya ini menunjukkan bahwa kadang-kadang orang itu tidak mendapatkan pengambulan dalam berdoa karena salah di dalam doanya Makanya faktor-faktor dikabulkan doa adalah satu tawasul dengan asma wa sifah. Dua yakin doa itu dikabulkan. Yakin. Dan antum terima pengabulan bentuknya apa saja ridho terhadap bentuk pengabulan. Jadi antum jangan sekarang ini menentukan. Dan apa yang antum tentukan pasti harus dikabulkan itunya. Bahkan kata Rasulullah, tidaklah ada orang berdoa yang tidak mengandung dosa, unsur dosa dan memutuskan silaturahmi melainkan dikabulkan salah satu di antara tiga, imma ayu ajila da'wadahu, doanya dikabulkan, lahu fil akhirah atau disimpan di akhirat. Artinya permintaan doa antum yang kaitannya dengan kebaikan dunia itu tidak dikabulkan Allah, tapi ditahan disimpan di akhirat, au su'a bimislihi atau digunakan untuk menangkis keburukan yang mau menimpa antum. Artinya, bentuk pengabulan doa tidak harus yang antum gambarkan. Syarat doa digabulkan, antum ridho, terima apa saja yang diberikan Allah dari konsekuensi doa tersebut. Contoh: antum minta uang, ya Allah, berikan harta melimpah sampai hari ini, rumah masih ngontrak. Kok enggak? Enggak ada, gimana sih, Allah ini? Oh, bisa saja. Antum sebetulnya ada peristiwa buruk berupa apa? Antum dicium sepur di Karawang. <tuh> ya, yeah. kira-kira kalau Antum sama-sama diberitahu mas, sebetulnya di bulan Agustus 2019 Antum itu mau dicium truk di Karawang, pele 15 eh, mana? Eh, 500 juta sama dicium truk, enakan mana? <tuh> Itu. Masya Allah. Artinya ada banyak hal, aral tantangan dan rintangan hidup yang ditolak oleh Allah karena doa kita. Ya, atau disimpan di akhirat. Nah, yang terakhir yang tidak kalah pentingnya, eh, adik ini sekalian, antum harus merengek dalam berdoa, terus minta. Ya, Di sini, jam uh, berapa pak? Uh, kita buka tanya jawab. Uh, di sini ada hal-hal yang kaitannya dengan membantu antum untuk bisa durh. Ini eh, berbuat baik kepada orang tua, memohon pertolongan kepada Allah, minta ya Allah berikanlah kekuatan saya untuk biru walidin dengan jagain keduanya sakit. Antum minta sama Allah. Karena tidak kalau antum tidak dibantu Allah, tidak diberikan Allah kekuatan, kesabaran, antum bisa durhaka. Maunya cari surga malah durhaka, ngeluh, ngumpat. Ya. Ya, pada waktunya boki. Nah, itu udah. Itu masuk wala taqullahu ma'ufin. Kedua, mengingat keutamaan berbakti kepada kedua orang tua. Ya, Tiga, mengingat jasa kedua orang tua. Masya Allah. Ya Allah, orang tua saya begini. Antum ingat. Insya Allah akan terdorong. Saya melakukan ini belum apa-apa. Keempat, melatih diri untuk berbakti. Perlu latihan. Nyebokin, perlu pembiasaan. Menyiapkan makan, perlu pembiasaan. Antar jemput ke rumah sakit karena terapi, perlu pembiasaan. Maksudnya di sini melatih diri untuk berbakti, bertakwa kepada Allah. Ya, saat terjadi talak, ya jangan sampai akhirnya jadi ancur. Kedua orang tua yang soleh, kesolehan keduanya adalah kesolehan anak. Ini juga bisa membantu kesolehan kedua orang tua. Saling berwasiat dan mengajak untuk berbakti. Anak ke bapak, bapak ke anak. Nomor delapan, membantu anak-anak untuk berbakti. Sepuluh, membaca kisah-kisah orang-orang yang berbakti atau orang yang durhaka. Antum bacakan kisah hadis Rasulullah Jurej. Bagaimana sholat sunnah dipanggil orang tua, ternyata dia tidak memenuhinya, akhirnya mendapatkan dampaknya. Kisah orang yang kecepit di dalam goa, Kisahkan kepada anak-anak antum dengan kisah yang mulia, kisah yang positif, kisah yang real, dan jangan ngarang, jangan fiktif. Yang akhirnya tidak bisa ditiru anak-anak antum, ya? Kalau rata-rata kisah fiktif itu enak, alurnya bagus, tapi nggak bisa ditiru orang karena nggak nyata. Ya, makanya cari kisah-kisah yang nyata. merasakan bagaimana bahagianya kedua orang tua manakala anak mereka berbakti, ya. Dan seterusnya wallahu a'lam bishawab. Silakan mungkin ada yang bertanya. Ya. Masyaallah, Pak. Saya ingin tutup saya akhiri dengan kisah-kisah berbakti dulu. berbaktinya Nabi Ibrahim kepada orang tuanya. Coba bayangkan orang tuanya sudah kafir, musyrik, menentang. Tapi panggilannya Nabi Ibrahim kepada orang tuanya apa? Ya abadi. Wahai kedua orang tua. Sampai diusir, dihardik. Dia masih berjanji untuk memintakan ampun kepada Allah. Yang akhirnya dilarang oleh Allah. Ibrahim tidak. Yeah. Akhirnya apa? Lihat balasannya. Anaknya Ismail berbakti. Mana ada di Nusalian berbaktinya anak yang paling tertinggi dibanding Ismail kepada Nabi Ibrahim. Ditawari untuk berbakti dengan bentuk yang sangat tinggi apa? Mengorbankan nyawanya. Ya bunayya, ini arafil manami anni Wahai anakku, saya mimpi menyembelih kamu, disuruh oleh Allah. Bagaimana pendapatmu? Bagaimana taatnya Nabi Ismail menjaga ibunya yang harus wira wiri Palestina Mekah. Coba bayangkan. Tidak mudah. Dan ini perintah Allah, makanya Nabi Ibrahim ketika meletakkan ibundanya Ismail yaitu Hajar saat dia memin, menanyakan wahai Ibrahim, apakah ini perintah Allah? Naam, kata ibundanya, idzan kalau memang begitu Allah tidak akan menyanyikan saya. Di lembah tidak apa-apa. Eh tidak ada apa-apa. Ya, beda dengan lembah hijau. Ada kulkas. Ada magic chair, rumah. Kadang-kadang perempuan masih ngeluh. Iya, iya enggak? Lo kok enggak ngaku? Takut tentu. Ya. Yeah. Sebagian perempuan tapi enggak di sini, di sono. Yeah. Di baratnya, eh di timurnya Jakarta. Di baratnya Bekasi. Ya. Yeah. Kadang-kadang ada di sini yang hidupnya bawaannya ngeluh. Hari gini ada perempuan, istri, eh, suami datang ke rumah nggak punya nasi. Padahal tinggal magic, cer, cik, cer. Bahkan mateng mati sendiri. Tidur aja mateng. Dulu lihat mbah-mbah -mbah kita, mas, masya Allah, kalau mau masak, nyari kayunya aja setengah jam. Belum lagi niupnya tok 10 menit. Niup. Matengnya sejam. Baru makan itu tapi aneh ngaku ibu rumah tangga ibu rumah tangga apa nyuci jarang masak nggak pernah nyapu nggak mau ibu rumah tangga apa ngaku itu namanya ngaku-ngaku pemain bola baru bisa megang bola gitu enggaknya dan anehnya kadang-kadang mencari kegiatan yang aneh-aneh senam yoga senam aerobik Padahal praktis enak untuk sehat olahraga perempuan terutama muslimah yang paling sehat syar'i dan manfaat ngelap ngepel nyapu. Udah. Lih gimana nggak sehat naik turun kanan kiri, eh? itu nungging congkok loh lengkap semua sehat keringetan rumah bersih suami seneng badan sehat. Mana enggak syar'i? Daripada loncat-loncat, enggak karu-karuan aerobik juga apaan? Nanti ceklek malahan. Ada. kadang, kadang udah tua, udah ini. Aneh deh olahraganya. Itu wallahu alam. Baik, sekarang pertanyaan pertama saya anak laki-laki satu-satunya ibu saya tinggal sendirian di kampung. Beliau tidak berkenan ikut salah satu anaknya. Saya ingin pulang kampung merawat ibu yang sudah tua tapi istri dan anak-anak saya belum si bisa. Bagaimana solusinya? Antum pahamkan dengan baik. Masya Allah Pak. Ya kajian amar ma'ruf yang tinggal kenangan, ya itu saya ke daerah manapun, itu amar ma'ruf itu kayak universitas. Lulusannya banyak di mana-mana. Pulang kampung. Ya. Yang di mana Pak? Sumatera, Kalimantan, Jawa. Ustaz saya dulu di Bekasi rata-rata hadirin -rata salian, setelah dia pulang yang dorongannya ingin berbakti kepada orang tua Allah berikan jalan keluar di luar gambarannya di luar dugaannya wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa min haitsu dan istri bagian daripada berbakti taat dan tolong dicamkan kemuliaan keindahan hidup, kebahagiaan utama seorang istri adalah berbaktinya dan dia taatnya kepada suaminya. Jangan mengira, wahai wanita, kebahagiaan Anda ada di dalam pakaian Anda yang perlinti. Dompet Anda yang penuh dengan kartu kredit. Oh iya ada sebagian perempuan kalau buka dompet, kayak, oh, berentet. Kartu kreditnya, padahal ini semuanya utang, dan isi kartu kredit cuma tiga: gesek, gasak, gosok, gesek kartu, gasak barang, gosok dodo. Ya, gesek kartu kan? Saya gesek, gesek, gasak barang di mall. Oh. Akhir bulan, gosok dodo. Masya Allah, mas, gede. Iya. Dengan demikian antum pulang. Nah, pertanyaan ini mana tadi? Ah ini, saya kasih buku. Ya. Ini kasihkan istri antum. Hmm, nanti ya, nanti diambil. Pemirsa Ahsan TV di Pekalongan ini, <tuh> ustadz saya mendaftarkan haji untuk ibu saya, tapi sendiri tanpa mahram Sekarang saya sudah daftar yang bersama suami untuk tahun 2022. Insya Allah ibu saya berangkat. Jika ada kesempatan mengajukan mahram maka lebih utama mana mendampingi ibu atau nanti berangkat dengan suami. Dua-duanya enggak utama. Berangkat sendiri sama ibu yang benar sama suami. Ya, yeah? Sekarang ibu Anda suami bareng bertiga. Karena terus serang. Tolong diperhatikan, medan haji itu tidak mudah. Apalagi sendirian tua. Yang muda aja nyasar. Yang muda aja tawaf hilang. Itu. Hilang. Itu jan, jangankan janjian, salah terowongan, Pak. Hilang lu ada ibu-ibu pernah saya temukan. Naas banget. Dia orang serang, anak gak bisa bahasa serang. Dia gak bisa bahasa Indonesia, apalagi Jawa. Kiamat sugro. <tik> <tik> Aduh, bu ngomong apa ini? Aduh. Itu ceritanya, kan alhamdulillah saya, pokoknya saya bawa dulu. Saya ketemu orang Sunda, saya kasihkan ke dia. Bahwa ibu-ibu tua, dua. Akhirnya ketemu Alhamdulillah sama orang Sunda. Ini gimana Pak ceritanya? Iya ceritanya tadi Pak, ini tadi itu ke toilet ngantari temannya. Sak, mungkin lama masuk toilet, dia nyantai ke sono sini ngelihat sono. Temannya keluarnya toilet ke sini bingung. Masuk itu bentuk sendiri, keluar bentuk lain. Nengok, nuh, perasaan teman saya di sini nggak ada. Udah, pergilah dia jalan. Di sini nunggu. Ini teman nggak keluar keluar. Ini nggak tahu kemana yang satu, yang dua ini pulang nyasar. Ketemu saya itu. <tuh> Jadi berat. Belum lagi tawaf, ya apalagi ifadah, Masya Allah. Sa'i jumroh. Eh. he. Ini semuanya dibutuhkan pendamping. Apalagi syar'inya tidak mengenal umur. Rasulullah SAW di dalam memberikan satu penjelasan tentang mahram. لا تسافر المرأة مسافة قصر إلا وما هذه محرم منها. Tidak boleh wanita pergi tanpa mahram, jarak kosar tanpa mahram. Eh, harus dengan mahram. Bahkan ada ini salian, Masya Allah, maaf. Ada seorang yang datang ingin jihad sama Rasulullah. Ya Rasulullah, saya kena kewajiban jihad, tapi istri saya kena kewajiban haji. Apakah saya harus mendampinginya? Rasulullah mengatakan, batalkan jihadmu, temani istri kamu untuk haji. Pak, kalau masalah kemahraman itu merupakan suatu perkara sunnah mandub. Enggak mungkin sekarang perkara jihad yang mulia ditinggalkan untuk perkara yang sunnah. Bahkan tidaklah mungkin wajib itu dikalahkan dengan sunnah. Bahkan haji ini apa namanya? Jihad itu wajib, tetapi menemani mahramnya itu lebih wajib. Makanya sekarang mau sekarang tua muda, siapa yang jamin? Ya, adapun undang-undang positif memang berbunyi um, di atas umur 45 sudah tidak bu, tidak perlu mahram lagi. Tapi kalau 45 kurang sebulan gimana? Ayo saya tanya sama antum. 45 sebulan ini siapa yang tanggung jawab di hadapan Allah? Oh, jangankan sebulan, kurang lima hari. Terus 45-nya siapa? Ya? Yeah. Kalau sekarang 45-nya ya orang kampung naik gunung, turun gunung, mungkin cepat tua. Sekarang ada orang yang masa Allah umur 45, umurnya ya yeah, benar umur 43. Tapi subhanallah muka seperti 34. Tapi masya Allah ada orang umur 25, mukanya sudah 52. Lagi Jadi Terus kemudian likul disakitotin lagi Setiap barang geletakan, barang sekarang apa namanya jatuh pasti ada yang mungut. Jelek kan menurut subjektif kamu. Tapi kalau sekarang ada sasarannya, ada peluangnya nenek-nenek aja diperkosa. Dengan demikian kalau ada orang yang mengatakan, Pak, Mekah kan aman. Aman maksudnya tidak perang. Iya, karena Allah sudah bersumpah, وَتِّنِ وَزَّيْتُونَ وَتُورِسِنِينَ amin Tetapi aman dari fitnah tidak. Mana Anda? Sekarang naik taksi, dibawa tukang taksi, atau ngobrol sama tukang taksi, atau sekarang maaf, wanita kan head, iya enggak? Kalau pas tawaf bareng-bareng ternyata head akhirnya tertunda. Nanti ketika bersih harus tawaf, siapa yang nampingi tawaf? Ustaz. Gandeng. Karena kalau sekarang nggak dipegang, lepas. Dipegang istri orang. Iya. Masya Allah, dampingin. Bahaya tetap pulang pergi ke apartemen pakai taksi juga mana bisa aman dari fitnah ya ini pemirsa Asan ah TV ya jauh nggak bisa dikasih buku Afan Ustadz bagaimana cara memberitahukan menasihatin ibu Ana yang seringkali ada saja alasan untuk tidak menunaikan sholat. Padahal dulu ibu Ana melaksanakan sholat wajib dan sunnah kebetulan anak saudari ibu, anak perantuan mohon minta tolong hadirin sekalian. Antum, kalau memang bisa pulang, pulang. Kalau tidak, antum manfaatkan harta yang diberikan oleh Allah. Insya Allah enggak rugi, insya Allah dinilai Allah, insya Allah jadi simpenan, Tiket yang antum belikan untuk bus atau kereta atau pesawat pulang pergi ke rumah dalam rangka untuk mendakwai, mengingatkan orang tua, pulsa yang antum habiskan dinilai oleh Allah sebagai pahala. Insya Allah. Ya, antum ingatkan. Ya. Ya. Apalagi kalau antum punya uang, ya pertama <tuh> bisa beli TV, ada TV sunnah disetelkan. Kemudian yang kedua, syukur-syukur ada radio di lingkungan atau di daerah itu beli radio. dia yeah. ya terus diingatkan di di ini lewat berbagai macam sarana yang diberikan Allah Insya Allah dengan cara seperti itu dia akan pelan pelan sadar jika ibu saya melarang untuk bekerja di toko karena alasan ibu saya malu Lalu apa yang harus saya katakan kepada ibu sedangkan saya ingin bekerja di toko itu sebab bisa sholat tepat waktu dibanding bekerja di tempat lain seperti di pabrik atau bisa sholat tepat waktu dan tidak berjamaah. Ya ini tergantung dialog dan antum juga jangan jangan mematok itu dan cari perusahaan Eh, entah sekolah pub, ini, perusahaan-perusahaan lain yang antum bisa menggabungkan dua kesenangan orang tua antum, dan ridho Allah kena. Ya, sholat tepat waktu. Ya, sambil memahamkan bagaimana pentingnya mencari harta yang halal, <tuh> pendekatan Pak, ya, lebih utama mana berbakti kepada ayah tiri yang dari... Kera Merawat, menyayangi, dan menafkahi dengan ayah kandung yang dari kecil sudah meninggalkan kita. Hadirin, salian antum bisa menggabungkan dua-duanya tanpa antum tabrakan dan tidak usah dibanding-bandingkan. Mana yang lebih bisa membunuh, pentung apa pedang? Pentung ya bisa membunuh dengan caranya, pedang bisa membunuh dengan caranya. Dan antum mengumpulkan dua kebaikan lebih utama daripada memilah memilih salah satunya apakah apalagi dua-duanya ada jasa. Dan orang dua orang tua apa namanya tiri, orang tua antum seibu yang ada kaitan erat dengan ibu antum. Birul walidin anda kepada bapak tiri, ayah tiri bagian daripada birul walidin kepada ibu antum. Perbaiki dengan baik. Dan yang tidak kalah pentingnya dalam doa, dalam kebaikan, dalam hadiah, antum usahakan diseimbangkan. Walaupun tetap orang tua biologis adalah yang ada kaitannya dunia akhirat. Nah, tentang masalah merawat, ya, antum lihat potensinya. Kalau sekarang ini, mana yang lebih parah? Kalau yang lebih parah ibu orang tua tiri, silahkan dulukan orang tua tiri. Kalau yang lebih parah adalah orang tua kandung, silahkan dulukan orang tua kandung. Itu antum ini aja pertimbangkan. Dari pemirsa, apakah betul jika orang tua mempunyai anak perempuan masih belum balik meninggal di akhirat anak tersebut akan membawa orang tua ke surga sementara orang tuanya di dunianya banyak berbuat maksiat kedzaliman. Rasulullah mengatakan, "Ma min muslimaini yamutu uh, lahu salasatu auladin lam yablughul hinsa illa adkhalahum Allah, illa adkhalahum Allah taala al-jannah bi fadlin minhu wa rahmah." Kata <coughs> Rasulullah, tidaklah ada dua muslim suami istri ditinggal meninggal anaknya tiga dan tiga-tiganya belum balik Allah masukkan surga murni karena rahmat dan karunia Allah walaupun banyak melakukan dosa dan yang lainnya Allah berikan syafaat lewat anak dan juga kata Rasulullah SAW man ubtulia bisalati banatin fasabara alaihinna illa kunna hijaban anin Siapa yang diuji oleh Allah dengan tiga anak perempuan dan sabar terhadap ujian tersebut, termasuk mungkin di antara mereka lambat menikah, di antara beban-beban kehidupan, pendidikan, nafkah dan sabar mereka akan menjadi hijab penangkis dari api neraka. <coughs> 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 Kemudian afan istri ana bisa dibilang rajin ibadah. Dari ikut kajian, belajar tahsin sampai mengajar hari Senin sampai Sabtu loh. Tetapi ilmunya tidak pernah dipraktekkan jika berada di rumah. Jika anak ingatkan langsung ceramah panjang <laughs> sambil marah-marah. Bahkan di depan anak-anak mohon nasihat. Betul. Makanya tidak selamanya baik Doktor nikah perempuan dokter. Masya Allah, ada kisah. Dek, dokter teknik sipil nikah Doktor kul ini fakultas syariah. Setiap diberikan nasihat selalu ada perbedaan pendapat di antara para ulama. Capek kan? Mas dalam hal ini ada perbedaan pendapat di antara ulama. Saya mengikutin yang A <g breakeracceptable> dengan gitu. Ya, disuruh nyuci. Dalam hal ini menurut ulama wanita tidak wajib menyuci. Duh, ini kan ada ini dalam, dalam hal ini perbedaan. <gresso> Kalah terus. Ya. Jadi ini sekali ilmu bukan untuk diterapkan, ilmu bukan untuk di, di <coughs> ditanamkan sebagai pilar rumah tangga untuk sombong-sombongan, untuk bangga-banggaan. Ini adalah ilmu yang tidak bermanfaat. Ini tanda-tanda seperti yang dikatakan oleh Ibu Rajab Al-Hambali di dalam kitabnya Fadlu Ilmi Salaf Al-Khalaf, al tanda-tanda ilmu tidak bermanfaat. Ya, <coughs> Apalagi sombong di depan suami. Jadi ilmu hanya digunakan untuk bantah, ngeyel, ngelak, ngeles. Untuk apa? Pinter. Ya, ilmu itu untuk pilar-pilar rumah tangga lebih aman, lebih bahagia, hubungan lebih harmonis, lebih sinkron, sakinah mawaddah warahmah itu tercipta. Itu ilmu bermanfaat. <tuh> nah, mana ini orangnya? Ini tolong. Ya, pemirsa, oh enggak ada lagi hadiahnya. Oke. Okay. <tuh> lebih utama mana <tuh> berbakti ayah tiri. Hmm, mana yang pas ya? Ini ya, antum anak dia hadiah one hug, ayah tiri. Jika ibu saya melarang bekerja, ini, ini nanti kasihkan ibu ya, ya, yang larang kerja tadi, mudah-mudahan panjang hidup, hidup, ya. Okay. Bagaimana jika seorang ibu menangis dari ucapan atau perbuatan yang uh, se... apa Tidak ada sedikit pun ingin membuat orang tua menangis, bersedih. Ya antum minta maaf dan jelaskan sudah cukup. Okay. Dan antum kembalikan dia itu supaya tidak menangis. Dan sahabat tadi juga tidak ada ingin niat. Jihad. Rasulullah menyarankan untuk kembali. Ustaz bagaimana sikap kita sebagai anak jika kedua orang tua kita hubungannya sedang tidak baik. Mungkin karena ego masing-masing atau sedangkan kita jauh dengan mereka. Yadin salian pertama antum sisihkan waktu. Untuk datang mendamaikan dan ketika datang mendamaikan antum bikin jadwal dan juga rekayasa-rekayasa positif, langkah-langkah yang positif. Jadi dagang antum walaupun sehari itu maksimal, ya. Ya mudah-mudahan antum diberikan oleh Allah jalan keluar dan antum pakai keluarga yang berwibawa atau ustadz atau siapa saja untuk menengainya dan antum bisa masang orang, entah adiknya, kakaknya, orang tua atau siapa pamannya, antum terus minta untuk melakukan proses pendekatan. <tuh> dengan cara itu, antum bisa mengumpulkan kesibukan antum dan menamaikan orang tua antum. Bagaimana sikap kita jika ibu tidak setuju dengan calon suami kita? Ya, Antum sekarang ini, bagaimana bisa perang opini? Kan gitu. Intinya, ibu antum sekarang ini terkena opini. Mungkin saja kriteria-kriteria orang tua antum beda. Ibu antum dengan antum sekarang, langkah pertama coba korek dengan detail kriteria yang diinginkan orang tua ibu itu. Apa satu kemudian? dicocokkan kalau lagi nyari oh kriteria sebelum belum jauh hari udah tanya bu kalau saya menikah itu kira-kira calon saya kayak apa nyarinya mirip-mirip walaupun nggak persis kalau cari persis nggak mungkin persis sekali nggak mungkin ya mirip lah ban ya mirip-mirip hitam warnanya padeknya mirip mereknya mungkin lain maunya jawa ketemu batak tapi bannya persis ya apa-apa Terus kemudian yang tidak kalah pentingnya, antum jauh-jauh hari perang opininya. Jangan mendadak mau nikah dua bulan. nggak ada waktu. Nah kadang-kadang orang itu ada potensi slack, ada potensi tidak cocok dengan orang tua, dia tenang-tenang aja baru ngomong setelah mau nikah. Dua bulan, satu bulan. Ya nggak kena. Dan yang tidak kalah pentingnya, Coba calon antum ini suruh meyakinkan. Ujung-ujungnya sebetulnya UUD, ujung-ujungnya duit. Ketakutan gak bisa nyari duit, ketakutan gak bisa memberi makan dan yang lainnya. Inilah kepiawaian, gentlenya, sportifnya calon suami. Jangan juga ketika ditanya masalah keuangan, mengkeret. Langsung klek. Ya, jadi kayak apa? Kayak landa langsung. Jangan, harus segar. Kayak apa? Ayam merak. Oh, Bu, saya jamin, Bu. Oh, jangankan sekarang dia dua aja sanggup, Bu. Oh, diusir nanti <tik> <tik> Pak, jangankan satu, Pak. Dua saya sanggup, Pak. Oh, kurang ajar ya. Kamu mau poligami. <tik> Salahnya untuk neguasinya, salah. Saya seorang akhwat yang saat ini sudah diteror dengan pertanyaan, "Kapan mau menikah?" Loh, <guluh> memang sebelumnya sudah ada yang datang melamar. Kini saya tegaskan kepada akhwat yang belum menikah, "Apapun sekarang yang antum kejar." Kenikmatan yang antum kejar, entah karir, entah uang, entah kerjaan, tidak akan bisa mengalahkan nikmatnya menikah. Apalagi tolong wanita itu makin tambah umur, bukan seperti kelapa makin enak dan makin kental santannya. Makin lama makin kayak aspal. Itu paham nggak? Oleh karena itu cepat menikah itu utama. Maka yang melihat di zaman Rasulullah, zaman tabi'in utama mereka menikah. Wong memang Allah menyadikan ayat wamin min ayatihi an khalaqalakum coba bayangkan kalau tidak hebat mana mungkin dimasukkan oleh Allah bagian daripada ayat tanda kekuasaan. wamin min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajal litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan warahmah Ustaz Anna mau tanya, bolehkah kita marah kepada suami ketika suami susah diajak kajian dan susah buat solat berjamaah? Ya jangan marah. Marah itu tidak bisa menyelesaikan masalah. Bahkan Rasulullah mengatakan, lay, lay Bukan orang yang kuat, hebat adalah pintar banting. Walakin man... yamilku nafsahu indal ghadab orang yang bisa mengendalikan diri bahkan suami tidak akan bisa berubah dan sulit berubah dengan emosi dengan tegang dengan marah dengan kekerasan nggak bisa malah mungkin menjadi jadi apalagi laki-laki merasa diremehkan direndahkan karena dia nggak paham salat itu wajib ke masjid ngaji itu enak pahamnya dia yang enak itu mancing yang enak itu ngerumpi, ngobrol, ngopi di pos kamling, yang enak itu ngumpul-ngumpul sama temannya, itu. Nah sekarang ini bagaimana pintu menuju kepada pemahaman ngaji itu enak, sholat jamaah itu wajib dari kelembutan yang disertai dengan ilmu dan ketegasan tegas lembut ilmu itu bersatu insya Allah dan metodenya jangan gurui model bertanya aja mas kalau laki-laki biasanya kalau menurut ustadz-ustadz penjelasan itu sholatnya di mana ustadz? Kan Ini Pak atau Abi atau tanya sama. Jangan Mas. Orang yang nggak ke masjid itu munafik, tahu nggak Mas? munafik. Dasar lo munafik. Ada <guruh> <guruh> oh, bubar. Nih Ya Allah, gue di munafik, munafikin sama istri gue. Kalau enggak ngelihat ngitung-ngitung ini sandal gue gampar deh. Bukan malah sadar sandal mau itu ya. Itu melihat dul sikapnya ketika negor Rasulullah. Lewat bertanya, ya Rasulullah apakah sholat dirubah atau dikosor-kosor enggak berubah enggak. Engkau sholat duhur dua reka aja Rasulullah. Loh kan, gitu. Terus kemudian kalau antum belum menguasai ilmu banget, kan kan lewat kajian mungkin sementara ya lewat TV radio macam-macam atau kalau tidak mungkin sesekali diajak main ke rumah ustaz dibeliin buku dan yang lainnya baru nanti pelan-pelan kajiannya pun jangan langsung tab ini kajian rutin seminggu sekali tablet aja dulu sesekali gimana Mas Ena ah enggak singgung semua masa rokok haram <laughs> aduh pertama-tama langsung dengar rokok nggak boleh padahal dia ngerokok bagaimana sikap seorang anak <coughs> yang disuruh merantau oleh orang tua sementara orang tua di kampung kalau masih melakukan kesyirikan apa boleh kita tidak memenuhi permintaan ustadz-ustadz sebagaimana seorang anak antum sekarang orang tua antum ada di rumah kira-kira bisa jagai kesyirikannya enggak kalau antum tidak ada kondisi signifikan turutin barangkali dengan antum merantau terus kemudian harapannya kan dapat uang antum berikan nanti nasihat masukan antum lebih didengar lebih positif daripada antum di sana dianggap uh, gangguan tiap hari ngripetin aja di rumah gangguin akhirnya apa malah kesel itu Sebagian seorang laki-laki bisa lebih utama Mana antara merawat dan berbakti kepada orang tua atau mertuanya Ya orang tua Tapi kalau dikumpulkan keduanya dirawat lebih baik Terakhir Assalamualaikum Ustaz Semoga Allah semangat menjaga antum Amin Ustaz apakah anak nakal akibat dosa orang tua Tidak selamanya Bisa saja ujian Karena Allah mengatakan Wa'alamu annama amwalukum wa'uladukum fitnah dan fitnah kata Rasulullah fitnah anak minimal empat. Al-waladu anak itu bikin bakhil orang tua. Majbanatun bikin pengecut orang tua. Majhalatun bikin bodoh orang tua. Mahzanatun bikin sedih orang tua. Artinya anak itu kadang bikin bakhil, bikin pengecut, bikin bodoh, bikin susah. Ujian. Apakah dosanya Nabi Nuh? anaknya tidak masuk Islam tidak ujian apakah dosanya sekarang ini apa namanya nabi-nabi yang lain punya orang tua seperti nabi Ibrahim tadi enggak ya intinya kadang-kadang kenakalan anak itu ada faktor dari orang tua ada kadang faktor dari lingkungan masyarakat ada sekolah makanya di sini Kullu fitrah Lingkungan orang tua dibentuk dengan baik Lingkungan masyarakat juga harus sinkron Lingkungan sekolah harus sinkron juga mendukung Insya Allah Dan anak itu fluktuatif Makanya kalau antum baca fase umur dan kelakuan anak, kebiasaan anak itu akan lebih enteng. Anak 1 sama empat, lima sampai dua belas, 12 nanti sampai 17 itu masing-masing ada kondisi-kondisi naik turun. Oleh karena itu, kalau memahami itu insya Allah. Taip. Sekarang saya akan kasih hadiah uh, masih kepada suami ketika suami susah untuk diajak ngaji. Nah ini, mana ya? Ini nanti kasih suaminya ya mbak ya. Oh istri ya, iya suami ya. Kapan mau menikah? Lo, iya. Ini yang ditawari nggak nikah nikah? udah sebuka hampir sini cepat menikah. Anak nakal, apakah dosa saya? Ya barangkali anak kasih, ya Allah ampuni aku. Ya barangkali. Oke, sudah hadiahnya habis. Dan insya Allah kita berjumpa di kesempatan lain. Silahkan pulang, Pak. Enggak ada makan kan? De, kita akhiri intinya hadirin sekalian yang dirahmati Allah, orang tua yang ada jadikan sebagai tempat untuk mengais pahala, mempertinggi derajat surga, mendekatkan diri kepada Allah. Yang tidak ada jangan putus asa. Birul Walidin tetap berlanjut yang sudah meninggal dunia dengan mendoakan, membacakan istighfar, melanjutkan perjanjian, menyambung silaturahmi dengan teman kerabatnya, menjaga perjanjian-perjanjiannya, melanjutkan amal solehnya yang sudah dia bangun. Ini semua birul Walidin setelah mati. Dan hadirin sekalian usahakan wasiat ringan tentang masalah. Jangan biarkan. air mata ibumu berlinang menjadi bagian daripada hidup kita dan semoga bisa kita amalkan dan kita akhiri subhanakallahumma wa bihamdika syadu an la ilaha illa anta sahuratu bulaik wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh